Warga Desa Siwalan, Kecamatan Panjing Gresik sangat antusias mengikuti program vaksinasi di Balai Desa. Tingginya warga yang datang minta divaksin berkat sosialisasi yang dilakukan anggota Satgas TNMD 111. Bahkan persediaan vaksin langsung habis. Beredarnya berita hoax pasca dilakukan vaksinasi membuat anggota Satgas TNMD 111, Kodim 0817 Gresik, gencar melakukan sosialisasi ke warga. Dengan sabar, anggota Satgas TNMD mendatangi rumah-rumah warga di Desa Siwalan, Kecamatan Panjang Gresik. Anggota Satgas menjelaskan manfaat vaksin. Hasilnya, warga yang datang ikut vaksin jumlahnya membludak. Bahkan vaksinasi terpaksa dilakukan dengan dua gelombang karena kehabisan stok vaksin. Saya sebagai babinsa sini, jadi menerapkan protokol kesehatan, terutama 5M. Yang disampaikan kepada pemerintah, kami menerapkan kepada warga agar selalu menjaga jarak, selalu cuci tangan, dan selalu memakai masker. Serta kurangi keluar rumah dan hindari kerumunan. Begitu. Program vaksinasi akan dilakukan dengan kembali meminta tambahan vaksin. Warga sangat antusias mengikuti program ini. Ini berkat penjelasan anggota Satgas TNMD akan manfaat vaksin. Bahkan, semua berita negatif di media sosial terkait vaksin merupakan hoax atau tidak benar. Tim Liputan TNMD Gresik melaporkan. Revolusi Multimedia.